Aku Mathias Pettersen, dan di edit ini bisa lihat kami akan makan padra. Lihat ini ya, ini ulat yang hidup. Nanti bisa lihat pas kami makan. Tapi ayo kita mulai di awal ya. Selamat pagi atau siang, selamat datang ke Mentawai. Ini bagus, ada hujan, ada jas hujan, sedikit pendek. Dan kami akan naik perahu ke satu desa namanya Sarasau. Bagus. Nanti ini kami akan belajar bagaimana memasak pohon itu dan dimakan. Dan juga yang diantar dengan ulatnya, ini ulat sagu, kami juga akan makan. Bisa lompat di sini ya? Bisa di sini. Bagus? Iya. Berarti kami baru sampai ke Sarasau. Wake bula gaiku ka. Keren ya? Kayak kolot teh. Apa keren dalam bahasa Mentawai? Tamairo. Mairo. Heeh, mairo. Mairo. Ya coba wake aku bula gaiku. Bete, kenane kun nae. Ah, foto kayak gini ya. Sudah di seluruh tubuh atau aduh, di tubuh Mateo. Tidak usah buka. Cuma mau tanya apakah ada semua? Ada. Iya. Oh, tidak usah buka, tidak usah buka. Oh, ada di sini juga. Bagus. Ayo kita ke lapangan ya. Berarti itu adatnya Mentawai ya. Tatu dari Mentawai. Dan kalau enggak salah, seluruh tradisi tatu datang dari Mentawai. Orang yang pertama di dunia yang melakukan tatu itu orang di Mentawai, pakai bambu. Sangat menarik lihat ibu itu, sangat tua, ada tatu di seluruh tubuhnya karena mereka lakukan itu. Sekarang yang muda di Mentawai, tidak ada terlalu banyak orang yang pakai tatu seperti itu, tapi masih ada. Dan khusus yang tua ya, karena itu tradisi dari dulu. Pergi keliling di sini itu sangat menarik. Aku sebagai orang luar bisa belajar banyak kalau jalan-jalan ke tempat seperti ini. Dan karena ini saya juga ingin jalan ke tempat seperti ini dan juga bawa teman, biar kita bisa belajar tentang budaya di Indonesia yang lebih jelas, lebih dalam. Metode paling bagus untuk belajar itu ketemu sama orang. Ya, bagus ya? Bagus. Sehat, Pak? Sehat? Sehat. Bagus. Alhamdulillah. Lumayan. Mau jual? Saya beli. Oh, beli? Yes.
Beni dan mau jual lagi? Ya, I am Bosnia. Oh, aku kamu Bosnia. Pas kami berada di sana, so masyarakatnya di sini anak-anak. Mereka undang kami untuk challenge main sepak bola Mentawai antara Norwegia. Berarti tim Norwegia kalah 4-1. Aduh. Saya juga tanya masyarakat di sini, siapa yang punya tanggung jawab untuk potong rumputnya? Mereka bilang, oh pemerintah. Dan saya tanya, di mana pemerintah? Oh, tidak ada. Itulah hidup. We're not used to playing barefoot and on even grass. Berarti sekarang kami sudah diundang untuk lomba apa namanya? Lomba gayo. Lomba gayo. Gayo? Lomba. Wow. Lomba bort, ja. Aduh, her er det jo mekkvått da. Ja, men hva er det med driven? Hei, siapa yang akan menang? Kami. Kalian. From the sky. Kami, Manta. Sekarang kita sudah mulai lomba dia. Dia ada dua. Wow. Ayo, Pak. Ayo. Go. Bagus. Kami piara dua. Second place. Terima kasih banyak. Oke. Sampai jumpa. Saya akan tinggalkan di sana. Ada sesuatu menarik dengan cahayanya di sini. Ada sesuatu apa special, ya? Ada sesuatu special. Ya. Sampai jumpa! Berarti sekarang low tide. Berarti akarnya untuk mangrovenya sudah kelihatan semua. Dan ada bau yang sangat kuat di sini. Soalnya lumpurnya, tanahnya itu di mana akarnya mangrove tidak terlalu enak. Di sini kita tidak bisa naik perahu lagi karena airnya terlalu rendah sekarang. Berarti. Apa? Ini satu lagi. Makan khas Mentawai.
Coba makan. Coba makan, Mas Gas. Benar. Coba. Okay, it's alive. Hidup dia ya. Hidup. So I just need to chew fast. Okay. Go for it. Okay. Dette det sykeste jeg har gjort i hele mitt liv. 1, 2, 3. Og inn i kapalen, ja. Ja. Og den ble liten, da. Hva til, ja? Ja, hva til. Den kan tillate sig med Mattias. In i kapalan, ja? Ja. Makan saja. This is the head. Kapalan, ja? Apa crunchy, ja? Spaghetti. Seperti spaghetti, ja? Benar! Eller? Spaghetti. Spaghetti. Oh, tidak makan kepalanya? Tidak, keras. Keras kepalanya, ya? Okay. We don't eat the head. Okay, for now, this one. Go, go, go! Ulat sagu atau batru kelihatan seperti ini masih hidup dia. Masih hidup. Kafe buat dengan sop. Oh, fit sekali tu. Okay, cheese. Lihat ini. Look at this. Okay, ayo kau ya, go. Satu, dua, tiga. Sekarang udah pergi ke satu teman yang saya punya di Mentawai. Dan sekarang kami akan belajar membuat sagu. Itu juga hak tradisi di Mentawai. Ini batang sagu. Semua sagu ini. Semua sagu? Ya, ini yang ini, semua sagu itu. Iya. Ini yang besar? Iya, ini itu semua sagu itu. Yang pohon besar ini? Ini ya. Ini. Ya. Berarti di dalam. Ya, di dalam situ lah tepungnya itu. Ya, tepungnya. Iya. Mantap ya. Mantap. Berarti sangat mirip sama pohon kelapa ya? Iya. Besar dia. Berarti mereka taruh sagunya di dalam daun sagu dan diikat biar seperti ini. Nanti kita akan bakar ini. Kan benar bakar ya? Baru dimakan. Suka? Suka. Suka. Enak. Enak. Berarti seperti ini kita bakar sagu ya. Selalu pas saya berada di satu tempat baru di Indonesia, tapi sudah pernah ke Mentawai dulu. Tapi pertama kali saya ikut memasak sagu, soalnya sudah pernah coba beberapa kali, tapi belum pernah ikut memasak. Dan selalu pas ikut memasak dan belajar tentang budaya dan makanan tradisi dari tempat lain, saya selalu pikir, bagaimana bapa pertama atau ibu, siapa tahu, ibu atau bapa, yang pertama kali dapat ide, ayo, mungkin kita coba potong bambu ini, dan siapa tahu di dalam mungkin ada makanan di situ. Dari mana dapat pikiran itu? Sudah? Panas? Enak ya? Enak. Oke. Okay. Ini sudah? Meget godt. Smells good. Det smaker ganske litt bra. Tasty kind of like bread. Hey, what? Kind of like bread. Yeah. But a bit like... Doesn't really taste anything.
Tasted better than it smelled. Well, yeah. Really does. Tidak ada banyak rasa. Tapi bersama makanan lain saya rasa, oh saya tahu juga, sudah pernah coba dulu. Bersama makanan lain enak ini. Berarti sagu dimakan bersama kelapa. Enak. Sagunya sendiri tidak ada banyak rasa, tetapi kelapanya ada rasa, berarti campur bersama. Enak. Ripped your heart, got a brand new one. Since you got lost in November, see it in your eyes when we leave for the night. Way too many heartbreaks still on your mind. Dan Selma datang ke apa surga ya? Lihat ini satu hal yang sangat menarik dengan Mentawai. Di pinggir pantai di mana-mana. Pulai di mana ya? Oh. Akhiri ini di mana ya? Lihat ini. Oh. Alamnya Tuhan, itu memang indah banget. Ini luar biasa. Kalau orang Norwegia lihat foto seperti ini yang saya ada belakang, pantai putih, laut biru, pohon kelapa di satu tempat, di satu gambar, mereka bisa bayar cukup banyak uang untuk pergi jalan dari Norwegia sampai ke Indonesia atau tempat lain di dunia yang bisa lihat seperti ini. Dan di sini aku, I'm so lucky. It's so nice, sangat indah. Memang luar biasa. Berarti saya rasa ini tempat bagus untuk akhiri edit ini. Terima kasih banyak untuk nonton edit ini dari Mentawai. Besok kami akan balik ke Padang. Untuk setiap orang Indonesia yang tonton ini, kalian punya satu negara yang sangat indah, yang luar biasa. Dan kalian punya semua. Ada laut, ada gunung, ada sungai, ada apa-apa-apa. Volcano. Ada semua di Indonesia. Berarti, saya sangat senang dan sangat mau berterima kasih untuk kesempatan jalan-jalan di negara ini. Karena ini memang luar biasa. Terima kasih banyak untuk tonton. Jangan lupa subscribe ya. Sampai ketemu di yang berhubung. I'm so lucky.